Siapa Syekh Dr. Muhammad Abdul Rauf Al-Husaini dari Madinah? Hak mari di Terengganu baru-baru ini. Kita pun tak berapa kenal kau. Eh? Ha, jadi kalau nak kenal, nak kita bawa semula lah. Ha? Dengar-dengar nama gitu saja. Eh? Ini nak jarak nak erti kau. Hukum menggugurkan janin yang baru usia 10 hari sebabkan isteri tak mau mengandung buat masa sekarang. Isteri pernah bertindak memukul perutnya sendiri kerana nak gugurkan janin itu. Baik. Isteri ni tak mau beranak lagi. Jadi dia pun gugur kandungan. Kandungan ni baru 10 hari. Dengar kita kawak ni. Jumhur ulama berpendapat, neh. Bila tak sampai kandungan 4 bulan 10 hari, nah, maka makruh menggugurkan. Kalau sampai dah 4 bulan 10 hari. Kalau sampai kandungan itu 4 bulan, maka haram digugurkan. Itu hukum asal. Tak sampai 4 bulan makruh digugurkan, hukum asal. Tapi boleh gugur lepas pada 4 bulan ini kadang-kadang menjadi wajib, seperti doktor yang nasihatkan kerana membahayakan nyawa mak, maka wajib gugurkan. Nampak? Nah, kadang-kadang maknanya tak sampai 4 bulan pun jadi haram juga gugur. Padahalnya tak haram, tak sampai 4 bulan makruhnya, tapi jadi haram sebab keluarga ni fikir kalau beranak kat lagi takut tak ada duit nak makan. Neh, dengan bab rezeki, maka waktu haram, tak boleh. Neh. Ha, jadi kenalah sebab-sebab lain. Menggugurkan kandungan sebelum sampai 4 bulan mesti sebab lain, sebab nak jarangkan anak, sebab dak dah nak kerja ramah sangat, cerit ting. Pagi tu anak. Beza sehu. Nah, nyanyalah. Neh, lapar orang anak cek belaka nyanya ke mak. Nah, kalau pok jenis tulung-tulung juga boleh tahan kira. Nah, pok jenis gila ngai, tak balik rumah ngai kamu. Nah, orang ni kerja biasa, orang ni berok. Orang ni terjun dalam kolok ni lekat kepala celah beledi. Orang ni kaki lekat celah lidi bersikir, orang ni tangan bahan di sepoket. Menangis mak nak kerja anak. Nah, jadi dia pun nak jarak sikit. Dah sampai 4 bulan 10 hari digugurkan kandungan. Makruh. Dah? Pas pada 4 bulan, haram kerana tiup roh. Nampak? Haa.